Big Match PSM vs Bali United. Ini tiga mantan pemain yang bisa bikin Juku Eja sakit hati. Big Match tersaji pada pekan ke-7 BRI Liga 1 2021-2022. PSM Makassar akan bentrok dengan Bali United. Ada tiga mantan pemain PSM Makassar yang menjadi sorotan dalam laga ini. Ketiganya pun bisa membuat tim Juku Eja sakit hati. Pada Big Match PSM versus Bali United nanti, kubu PSM sangat mewaspadai kekuatan Bali United yang punya materi pemain mentereng. Apalagi di kubu Bali United kini terdapat tiga mantan pemain PSM Makassar. Tiga pemain tersebut adalah penyerang sayap M. Rahmat, gelandang Rizky Pelu, dan striker Ilyas Pasojevic. Ketiga mantan pemain ini pun menjadi perhatian khusus kubu PSM Makassar. Bukan tidak mungkin ketiganya bisa membuat Juku Eja sakit hati. Rizky Pelu, Spasojevic, dan M. Rahmat merupakan pemain-pemain yang menjadi andalan Bali United musim ini. Bahkan kini Spasojevic tengah on fire. Ia menjadi top skor sementara Bali United dengan 5 gol. Rizky Pelu dan M. Rahmat juga masing-masing mencetak 1 gol di musim ini. Hanya saja, kondisi Rahmat meragukan tampil melawan klub tanah kelahirannya itu. Pemain asal Makassar ini kembali mengalami cedera dan sementara menjalani pemulihan. Kondisi semua pemain bagus. Hanya Rahmat cedera, kata pelatih Bali United, Stefano Cugurateko, Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021.